Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat herbisida atau cairan pembasmi rumput-rumput liar dan gulma yang biasa tumbuh di pekarangan rumah kita. Jika kita membeli herbisida sendiri itu biasanya harganya cukup mahal ya. Berbeda jika kita bisa membuatnya sendiri, maka hanya perlu modal sedikit saja, tidak lebih dari Rp10.000, kita sudah bisa membuat herbisida yang luar biasa. Nah, di sini kita akan manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yaitu yang pertama adalah sunlight yang seharga Rp2.000, 2 saset ya, jadi Rp4.000. Kemudian garam grosok atau garam non-iodium. Ini 1 kilo harganya 3.000. Kemudian yang ketiga itu ragi ya teman-teman. Ragi ini biasa digunakan untuk membuat tape ya. Ragi ini sangat murah sekali. Kita hanya butuh sekitar 5 ini aja. Paling harganya sekitar 1.500 teman-teman untuk 5 biji ragi. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita tumbuk dulu raginya. Selanjutnya setelah raginya halus, kemudian siapkan air sebanyak sekitar 7 liter ya. 7 liter itu untuk 2 sunlight itu. Kita masukkan garamnya. Ini boleh 1 kilo boleh. Boleh kurang dari 1 kilo boleh. Jadi ini tidak saya masukkan semua ya. Saya sisakan untuk keperluan yang lain nanti. Kemudian kita aduk-aduk. Sampai halus ya. Setelah larut, kemudian kita masukkan sunlight-nya. Jadi herbisida ini aman ya teman-teman. Aman, tidak seperti obat yang dijual itu biasanya bau. Kemudian diaduk-aduk lagi. Terakhir masukkan ragi yang sudah ditumbuk ini. Ragi yang sudah ditumbuk halus. Kita masukkan. Dan tunggu sekitar 5 menit agar garam ini menjadi larut ya. 5 menit saja. Lalu siapkan alat penyemprot. Berhubung di sini saya nggak ada alat penyemprot yang besar, saya gunakan alat untuk memandikan burung, alat penyemprot burung. Gak apa-apa, yang penting hasilnya maksimal ya. Oke, garamnya sudah larut semua, sudah tidak ada lagi. Sekarang kita masukkan ke dalam alat penyemprot. Dan siap digunakan untuk menyemprot rumput-rumput liar. Kita aplikasikan ke rumput-rumput liar. Nah, setelah disemprot ini, kita tunggu sekitar 2 hari nanti, maka rumputnya akan mati guys, insya Allah. Dan tidak akan tumbuh lagi. Ini aman ya, aman, tidak bau, tidak seperti herbisida yang dijual di pasaran, murah meriah, cukup kira ya 10.000.
sudah bisa membuat herbisida. Oke guys, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.